semuanya, welcome di channel aku Nisisca WRD. Di video kali ini aku akan membuat challenge memakai hijab pasmina selama 20 detik saja. Dan gaya-gaya atau look-look yang aku berikan nanti bisa menjadi referensi. Misalkan nih kalian lagi dalam buru-buru, bingung mau memakai gaya seperti apa. Nah di sini akan aku kasih referensinya buat kalian. Jadi keep on watching, jangan lupa like dan juga subscribe buat kalian yang baru. Nah, di tutorial yang pertama ini, aku akan membuat look yang simple, tapi ini juga sering dipakai oleh selebgram-selebgram Indonesia. Jadi langsung aja ya, kita mulai 20 detik dari sekarang. Kalian cukup siapkan satu peniti aja, terus pas pasminanya sama panjang, kita peniti di bawah dagu. Oke, udah jalan 9 detik. Terus, salah satu sisi kita selempangin ke belakang, sisi yang lain kita selempangin setengahnya aja. Jadi kayak gini, 19 detik udah kelar. Nah, model yang kayak gini, seperti yang kalian lihat, sering digunakan oleh misalnya Nisa Kuki dan juga Asmiya Punjabi di feed Instagram mereka. Seperti yang bisa kalian lihat juga nih, modelnya simple banget, tapi tetap kelihatan eye-catching dan juga bagus gitu. Jadi ini juga bisa kalian pakai kayak misalkan untuk sehari-hari, karena sangat simple, terus bisa juga untuk ke kampus. Lanjut untuk ke tutorial yang kedua. Look ini aku adaptasi dari gayanya Kak Agnia Punjabi juga, karena dia tuh apa ya, menggunakan pasminanya simple-simple, dan kita tuh kalau mau niru gampang banget. Jadi ini akan aku kasih tutorialnya dalam 20 detik. Oke, kita bagi pasminanya menjadi salah panjang juga. Cukup siapkan satu peniti, terus kita peniti di bawah dagu. Oke, udah 8 detik. Ups. Nah, kalau udah kita silangkan, terus kita ikat di belakang. Nah, selesai. Pas banget 20 detik. Nah, selanjutnya akan seperti ini. Gaya kayak gini juga cocok untuk keseharian kalian. Terus ya, misalkan kalian pakai baju yang di bagian sini, dada, atau lengan itu udah banyak motif, kalian bisa dipakai kayak gaya ini. Biar tetap menonjolkan motif-motif yang ada di baju kalian. Oke, kita lanjut ke tutorial yang ketiga. Kali ini aku mau bikin gaya ala Nisa Sabian versi cepet atau versi buru-burunya nih. Jadi langsung aja kali ya, kita mulai 20 detik dari sekarang. Nah, kita bagi pasminanya sama panjang, terus sisi kiri nih kalian terserah pilih ke sisi mana. Lipat, kita masukkan ke sini, terus kita peniti. Oke, udah 10 detik. Terus sisi yang tadi dipeniti kita masukkan ke dalam. Yang ini tertarik kayak gini. Selesai, 20 detik pas. Nah, ini karena biar kalian tambah mudeng lagi. Jadi tadi tuh pasminanya di sama panjang nih, sisi kanan sisi kiri. Terus kalian pilih deh sisi kanan untuk menuju kiri yang akan dikerjain duluan. Kalau aku pilih sisi kiri duluan, sisi kirinya ini kita tarik bawa ke sini. Terus kita satuin sama yang sebelah kanan, terus kita peniti di ini. Di bagian luar aja penitinya biar gampang. Kalau sudah, yang ini, yang kiri tadi yang dikerjain pertama kali, kita selempangin aja ke belakang. Pastikan bagian dada tuh rapi kayak gini. Nah, kalau sudah tinggal sisi yang sebelah kanan. Teman-teman, kita bentangin dulu nih, kita ambil sisi yang di bawah. Nah, kita bawa ke samping kayak gini deh. Jadi, nah lanjut aja kita ke tutorial selanjutnya. Kita masuk ke tutorial yang keempat. Nah, tutorial yang keempat ini ada sedikit beda nih. Sebelum kita mulai 20 detiknya, kalian set dulu pasminanya yang satu panjang, yang satu pendek. Gitu. Kalau udah, langsung aja kita mulai 20 detik dari sekarang. Nah, langsung aja kita peniti ini di bagian dagu, tapi jangan lupa sebelum itu kalian pasin dengan bentuk wajah kalian dulu. Oke, kalau udah kita pegang yang sisi panjang, terus kita lingkarkan ke belakang, tarik lagi ke depan. Jadi, 15 detik doang loh yang ini. Super simple. Oke, untuk tutorial yang keempat ini, kalian bisa pilih dua macam gaya nih. Yang pertama, kalian tarik sebelah ini, sebelah apa ya, samping telinga kita dua-duanya kayak gini, biar menciptakan volume.
Yang kedua, kita bisa tarik lagi nih sisi yang panjang tadi. Nah, jadi ini tuh dibikin clean. Clean tuh apa ya? Singsek gitu. Kata orang mah. Seperti ini. Ini untuk yang look yang kedua. Nah, untuk yang ini nih, keduanya tadi bisa untuk menemani OOTD kalian. Apalagi kalau misalkan kalian lagi pakai blazer, pakai ini tambah keren lagi. Dan juga misalkan kalau kalian lagi libur di musim dingin gitu, kan butuh penghangat nih di bagian leher. Kalian bisa nih menggunakan kerudung sekalian menjadi penghangat karena kita lilitkan di bagian leher. Bisa juga nih, kalau misalkan ini terlalu panjang, kalian ikat lagi, bukan ikat ya, kalian lilitkan lagi sekali. Nah, ini doang. Jadi kan, jadi ini tinggal kalian otak-atik aja, tetap kelihatan kece. Nah, tutorial yang kelima ini adalah gayanya Ayudhya Bing Slamet. Super duper simple, karena kalian gak perlu menyiapkan peniti. Tapi misalkan kalian pengen menyiapkan aksesoris seperti anting atau bios, boleh aja. Gimana ya tutorialnya? Langsung aja kita mulai 20 detik dari sekarang. Nah, kita bagi pasminanya sama panjang, terus kita lipat bagian sininya, kanan-kiri. Gak usah kita peniti, langsung aja kita sambitkan ke kanan-kiri. Sambitkan, ya gitu deh. Nah, biar mempercantik, kita tambahkan anting di sisi kanan, sisi kiri, ataupun salah satu sisinya aja, oke. Jadi pas 20 detik. Gimana sih ini? Oke. Nah, kayak gini deh jadinya. Nah, tutorial ini yang harus kalian pastikan betul-betul adalah harus memakai ciput ninja. Karena kita memakai peniti, jadi takutnya telinga kalian akan kelihatan. Lebih bagus lagi memakai ciput ninja biar menutupi daerah sini. Telinga, terus leher, apalagi sini, pokoknya biar rambut kalian dan alat-alat kalian tuh nampak. Gaya seperti ini cocok digunakan misalkan nih kalian mau hangout sama teman-teman ataupun sama siapa ya, kalau suami mungkin buat kalian yang mau nikah biar kayak Ayudhya Bing Slamet, karena casual banget gayanya. Nah, sekian dulu tutorial hijab dari aku. Terima kasih sudah nonton, dan buat kalian yang misalkan mau request untuk next video, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, okay, and I'll see you in my next video. Bye-bye.